biasa, lagi bikin souvenir. Bagus kan? Bagus nih. Dia pasti suka. Balikin, itu kan belum selesai. Udah ntar gue yang terusin. Bagus. Balikin dong. Balikin. Udah bikin 3 jam, Di. Lu apaan sih gitu aja nangis, orang cuma souvenir doang. Udah ini juga udah bagus, ntar biar gua yang lanjutin urusan gua. Ngurusin apaan? Kisah cinta lo aja belum kelar tuh 3 tahun. Ya begini nih, akibatnya kalau cinta gak pernah diungkapin, serba gak jelas. Tap. Ada papi nih yang nelfon. Yaudah, aku tunggu dalam ya. Iya. Halo papi? Lagi di mana kamu? Aku lagi ngumpul sama teman-teman nih. Besok pagi papi akan berangkat ke Hong Kong. Jadi papi tidak bisa hadir di acara serah terima sumbangan untuk Yayasan Baitur Rahman. Tolong kamu wakilin papi ya. Papi suruh Burhan aja, asisten papi. Oke? Okay? Irwan, kamu sudah drop out dari kuliah. Kalau kamu nggak mau bantuin papi, mau jadi apa kamu nanti? Iya, papi. Oke. Jangan sampai terlambat. Oke. Duduk di sini dan dengarkan ceritaku. Cerita tentang perasaan yang telah lama tersimpan. Kata yang akan terucap hanya kata-kata sederhana yang ingin mengetuk pintu hatimu. Ku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu, betapa sayang aku padamu. Hatimu dan mengertilah diriku, agar ku tahu kau telah curi hatiku. Kata yang telah terucap hanya kata-kata sederhana yang ingin kau menjadi. Berader, kau balik berader. Kita tidur. Mesti tidur apaan? Sekarang aja gue udah ngantuk, gue mau tidur dulu. Udah tidur sono. Jangan ngeles dah. Gue udah bilang gak bisa tidur. Liatin aja gak lucu. Apa sih kita ketawa? Aku tahu kok kakak lagi suka siapa. Siapa? Ya udah deh, kalau kakak nggak mau kasih tahu yang huruf A, aku kasih tahu yang huruf I aja. Bu. Ibu. Enggak, aku nggak ada apa-apa. Adi. Jangan ketawa lo, bercandanya ntar adiknya nangis lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Kalian ini pada apain sih? Kamu lupa? Oh, jadi gini tadi ya, kembang. Kita habis main sembunyi-sembunyian, Mbak, biasa. Kamu ada pertanyaan? Saya mau tahu uang saya larinya kemana. Sumbangan kamu buat buku. Alat-alat tulis. Kata yang akan terucap hanya kata-kata sederhana yang ingin mengetuk pintu hatimu. Ku
Udah jelas? Hah? Oh, oh iya, jelas. Jelas. Saya mau nyoba. Makasih banyak ya. Jangan lupa tanda terimanya. Dan akan selalu ku coba meruntuhkan hatimu padaku. Meski kau sering acuhkan aku, ku tetap begini sampai mati. Buka hatimu dan mengertilah diriku, agar kau tahu kau telah curi hatiku. Maaf kami terlambat, ini ada cek dari Pak Rustam. Oh, makasih banyak ya Pak. Rezekinya kepada Yayasan Masjid Baitur Rahman. Insya Allah dana ini akan digunakan sebaik-baiknya. Karena kesibukannya, beliau tidak bisa hadir hari ini. Tapi dia diwakili oleh anaknya, Irwan Syaputra. Bisa saya lihat ceknya? Juta. Alhamdulillah, herobil alamin. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas bantuannya, Nak Irwan. Saya ingin lebih terlibat dengan yayasan ini. Jadi, kalau kalian perlu bantuan, saya akan bantu. Akrab banget loh sama anak-anak itu. Mereka semua emang nyenengin banget. Kamu udah lama ikut kegiatan di yayasan ini? Lumayan lama. Aku jadi penasaran nih. Boleh kita bicara lebih dalam lagi tentang yayasan ini? Boleh. Tapi kayaknya di sini nggak enak deh. Sambil makan, boleh? Eh sini cepetan bawa. Coba ya. Cepetan, ini sebelah sini ini udah nyampe di sini. Oh iya. Aku tuh suka banget ngeliat kamu. Apalagi kalau kamu lagi senyum. Aku harap kamu juga bisa merasa nyaman ngeliat aku. Supaya kita bisa bisa lebih dekat lagi. Jujur aja, pertama kali aku ngeliat kamu, aku merasa ada sesuatu. Ayah,
pilihannya. Ingin kau tahu betapa aku mencintaimu, betapa sayang aku padamu setulus hatiku, dan akan selalu ku coba meruntuhkan hatimu padaku meski kau. Yang pertama aku kalau akan. Sorry. Maaf ya. Bay, ngomong dong, di sini ada kursi. Apa jadi nyalain gua sih? Ngereketin cewek aja sih lo. Maaf ya. Oke. Senyum manis banget. Lu posternya. Manis banget. Iya mbak, ini pesenin 2 kotak. Kemarin kan telepon. Bay! Kolamnya kotor sih, bersihin kali. Apa yang urusannya? Gelap. Mbak, ada bantuin nih. Kotor biasa. Bersihin dong. Dengerin aku gak sih? Hah? Oh, iya denger. Aku baru inget, ternyata aku masih ada meeting. Aku anterin kamu pulang ya? Iya, boleh, aku juga mau pulang. Memang seneng ya, nolongin anak-anak kecil. Aku juga seneng. Irwan, tolong bisa berhenti di sini. Di sini? Ini kan pasar. Iya, aku baru ingat mau beli sesuatu. Jadi, ya sekalian mampir aja. Boleh ya? Oke, bentar ya. Gue gak sempet ngomong lagi. Baru aja gue mau ajakin. Loh, itu kan cowok yang tadi. Sayuran ini sehat, bisa bikin kita awet muda, bagus. Apalagi jeruk, vitamin C-nya tinggi. Dia bisa bikin jerawat hilang, nggak gampang sakit. Bagus banget. Tapi vitamin C juga bisa didapetin dari cabai. Cabai juga bagus. Pare, antioksidannya tinggi. Dia bisa bikin kita jadi detox, ngilangin penyakit. Tapi pahit, nggak enak. Ya, Mas, berapa mas? Kilonya 20.000 mbak. 20.000, mahal. Nggak bisa. Ini bisa lebih murah lagi. Lagi pula udah hijau. Biasa kan putih. Ini namanya brokoli, bukan kembang kol. Oh iya, saya tahu ini brokoli. Biasa pacar saya. Weh, mas, jadi beli nggak? Bisa ditawar kok, bisa kurang. Mas! Engkau terbang bersama kita.
Assalamualaikum. Iya, Tante Maura. Alicia, kamu di mana? Udah jam berapa ini? Kok belum pulang? Maaf, tadi sibuk di panti. Ini sekarang mau pulang. Ya udah, hati-hati ya. Tante tunggu di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Pak, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Ada urusan sebentar. Iya, Pak. Bapak tunggu di rumah ya? Iya, Pak. Hai. SMS. SMS. Oh, tadi aku mau delete tapi malah kepencet send. Sorry ya. Oh. Bensin habis. Ah, gak apa-apa, aku beliin, sebentar. Gak usah, aku bisa jalan sendiri kok. Tunggu, sebentar. Aku tahu kalau mau SMS aku malam-malam gini kenapa. Kamu takut kan jalan malam-malam gini sendirian? Minta ditemenin kan? Jangan pikir macam-macam ya. Sebenarnya aku takut. Aku takut jalan malam-malam gini sendirian. Kamu mau antar aku pulang? Boleh. Kamu berani ya malam-malam gini jalan sendiri? Aku mah takut. Apalagi yang mau hujan. Nih lihat. Kata yang telah terucap. Bukan? Hanya kata-kata sederhana yang ingin kau menjadi milikku. Ku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu, betapa sayang aku padamu setulus hatiku. Makasih udah nganterin aku sampai ke sini. Kalau kamu enggak ada mungkin aku enggak tahu gimana sampai ke rumahnya. Enggak apa-apa kok. Tunggu. Aku punya sesuatu buat kamu. Sebagai tanda terima kasih. Hanya kata-kata sederhana yang ingin kau menjadi milikku. Ku ingin kau tahu. Ini aku buat sendiri khusus buat kamu. Benar, ini handmade. Coba kamu lihat. Handmade. Setulus hatiku. Dan akan selalu ku coba meruntuhkan hatimu. Enggak, kamu pakai. Meski kau sering acukan aku, ku tetap begini.
Sama lu, jangan deketin lagi Alisa, ngerti lu? Alisa, dia itu cinta gua, lu gak akan pernah ngedapetin dia. Lo sekarang gak bisa lari kemana-mana? Tunggu. Tunggu. Tunggu, Irwan. Sebentar. Sebentar. Tolong!
Aku tahu selama 3 tahun ini aku selalu bikin kamu susah. Terus kamu mau balas dendam sama aku? Maafin aku ya, Al. Aku itu sebenarnya mau bilang ke kamu. Aku itu juga cinta sama kamu. Istilahnya kalau ini sinetron masih episode 3. Lu apaan sih gitu aja nangis, orang cuma souvenir doang.
Ya. Thank you.
Tante. Alisa, ada? Masuk. Sabar ya. Aku baru tahu kalau Aldi itu sebenarnya spesial buat hati kamu. Aku ngerti kalau kamu tuh sedih. Tapi kamu harus sabar ya. Biar Aldi bisa tetap tenang di sana. Kamu kenapa? Ada lalat nih, Tante. Tumben ada lalat di rumah saya. Ya udah, kamu duduk, saya ambil minum ya. Oke. Mau kemana? Kok buru-buru pulang? Iya Tante, saya baru ingat masih ada urusan. Juga si Alisa masih sedih. Lain kali aku main lagi kesini. Iya. Terima kasih Wan ya, kamu sudah perhatian sama Alisa. Cuman kalau boleh, biarin dia tenang dulu ya, kamu kasih dia waktu. Iya Tante. Gue yakin. Gue bisa bikin Alisa ngelupain si Aldi. Dan dia itu bukan siapa-siapa. Dan gak pantas ditangisin sama Alisa. Wan, kamu gak tersinggung kan? Kamu ngerti kan maksud saya? Oh enggak kok Tante, saya ngerti kok. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Oke. Gimana? Berhasil dong, Alisa, ya gak? Berhasil apaan? Tapi gak apa-apa. Mana ada cewek yang gak mau sama gue. Kita lihat aja, berapa lama si Alisa bisa bertahan dengan bujukan maut gue. Apalagi yang namanya si Aldi itu udah selesai. Alisa sebentar lagi akan datang ke pelukan gue. Jadi, lu bener-bener nih pengen ngejar Alisa? Yuk. Ini semua salah aku. Aku gak harusnya terima kamu. Kalau gue gak terima kamu, kamu pasti hidup. Cinta aku gak bakal sia-sia. Hei, Alisa, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu dengar Tante ya, dia sudah bahagia karena dia tahu kamu punya perasaan yang sama. Tapi aku kangen sama dia, Tante. Alisa, jangan sedih. Aku juga kangen sama Kak Aldi. Kak Alisa! Teddy, jangan ganggu Kak Alisa ya. Biar Kak Alisa tenang dulu. Sini.
Sampai kapanpun kamu kecil di hatiku. Alicia, Alicia mau kemana kamu? Alicia, tante sudah buatin sarapan buat kamu, makan sedikit lah Alicia. Alicia! Kenapa sih tuh anak kayak gini? Aku tahu kenapa Kak Alicia begitu. Kenapa? Karena aku juga kehilangan Kak Aldi. Setiap pagi, Kak Aldi selalu ajak aku bercanda. Ya udahlah, kita sarapan dulu yuk. Bener-bener. Jim, Jim, Jim. Alisa. Lu telpon Irwan deh. Iya, bener-bener. Halo, Jim. Loh, gua tadi barusan ngeliat Alisa keluar tuh. Serius lo? Iya, seriusan nih, tanya aja nih. Iya, Wan, beneran. Tuh, bener kan? Oke, oke. Gua nyusul ya. Lu ikutin aja dia. Oke, bro. Kapan nyampenya kok macet kayak gini? Duh!
Irwan pasti seneng, ya nggak? Yoi, biar dia bisa jalan sama Alisa. Udah buruan, ketahuan lagi kita. Kamu tahu nggak ini tanggal berapa? Ini tanggal 1. Mana 50 ribu kamu? Banyak anak yatim yang butuh sumbangan kamu. Setiap pagi sampai malam kamu cari perhatian aku. Saat aku terima kamu, kamu malah ninggalin aku. Sekarang kamu tenangkan di sana. Sementara aku sakit di sini. Ini, aku gak lupa bawa souvenir kamu. Irwan? Alisa, kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Ini nih, aku kasih bunga ke Mai. Mai? Siti Maisaro. Ini pacar gue. Dia kena kanker. Terus, sebelum aku bisa melamarkan ke dia, dia udah meninggal. Aku pulang ke yayasan dulu ya. Kebetulan banget ya, kita ketemu lagi. Kayaknya ini takdir deh. Kamu hilang orang yang kamu sayangin. Aku juga hilang seseorang yang aku sayangin. Kayaknya kita memang harus saling menghiburkan. Aku punya sesuatu buat kamu. Sebagai tanda terima kasih. Bayu. Wah, itu Bayu tuh. Iya. Ngapain nih? Motor lo kenapa? Tahu nih, bannya kempes. Tadi sih enggak apa-apa. Lo habis dari pemakamannya Sheldy. Ah, yaudah. Kalau gitu kita bantuin aja ya. Udah. Enggak, ntar repot. Apaan sih? Enggak ada yang repot kok. Lu itu kan pacara sahabat kita, jadi woles. Sembarangan lu kalau ngomong. Aduh kan.
Udah, gue sebanyak mikir, mendingan sekarang lo ikut gue anterin ke yayasan. Yang ini biar urusan Gilang. Gue enggak apa-apa, lo urusan lo itu ya sekarang ya. Biar gue nganter si Alisa. Kenapa jadi gue? Ya enggak apa-apa, biar kurus, oke? Duan, bye. Hapus lagi dong gue. Wan! Di mana sih lu? Lu di mana ya? Wan! Hei! Gua di sini, hei! Wan! Lu ngejar cinta sampai masuk kuburan begini? Bukannya lu mau jalan sama Lisa, kenapa jadi masuk lubang gini? Mana posisinya nggak jauh lagi dari makam si Adi? Cermi banget. Ayo, tolongin gue. Sabar. Aduh. Udah, jangan ketawa. Ini semua gara-gara lalat lagi. Lalat. Tertar, Alisa mana? Tadi dia pergi sama Bayu. Bener. Ya udah, ngapain kalian di sini? Cepat kejar. Cepat. Cepat tuh gini ya. Kamu pasti jadi gak marah pas aku pergi dari kamu? Enggak kok. Aku mau jujur sama kamu. Waktu aku lihat kamu sedih, aku juga bisa merasakan perasaan itu. Tanpa aku sadar, kakiku langsung bergerak kayak gitu aja, menjauh dari kamu. Ternyata kita berdua punya kesedihan yang sama ya. Ngomong-ngomong, boleh gak aku sering-sering ngomong sama kamu? Kamu gak mau kan lihat ayah kamu sama Tante Maura ikutan sedih mikirin kamu? Ayo dong, please kamu lakuin ini demi Tante Maura dan ayah kamu. Dia baru kenal sama Kak Aisyah, tapi aku gak suka sama dia. Kamu gak boleh gitu. Pernah ya kakak, kamu cuma jahat, gak boleh. Tapi dia sering gangguin Kak Aisyah.